Maka Polres Batubara Kompol Herwansyah jalin silaturahmi dengan beberapa awak media dan majelis ilmu Al-Qonoriyah yang dilakukan di Jalan Kopertis Indrapura, Kecamatan Air Putih, Batubara, Sumatera Utara. Dalam arahannya, Wakapolres Batubara mengapresiasi Majelis Ilmu Al-Qonoriyah dan seluruh insan pers dan juga lembaga swadaya masyarakat yang telah melaksanakan silaturahmi dan bakti sosial. Dengan demikian, suasana Kamtibmas di Batubara tetap terjaga dengan baik. Wakapolres juga bersama dengan Al-Qonoriyah turut menyantuni anak yatim sebagai wujud syukur atas rezeki yang diterima, terutama pada saat penyelenggaraan pemilu hingga dengan pasca sidang Mahkamah Konstitusi, di mana suasana kondusivitas di Kabupaten Batubara tetap aman dan damai. Mungkinlah abang datang ke tempat aku datang ke tempat abang, kan gitu. Atau dan sangat merasa terbantu dengan adanya seluruh elemen lapisan masyarakat yang ada di Batubara ini, dan telah selesainya kegiatan pemilu dengan aman dan nyaman di Batubara ini. Walaupun mungkin kemarin di sidang MK mungkin kita semua tahu ya, tapi ini merupakan regulasi yang memang terjadi, dan alhamdulillah ya sudah ditetapkan siapapun yang menang kita legowo ya. Kalau dulu ada 1-2, sekarang sudah 3, yaitu Persatuan Indonesia, sila ketiga, kan gitu. Selesai semuanya, sudah permainan. Tentunya dalam kegiatan ini kami dari Polres mengucapkan ya kepada kita semua, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Yang pasti mari kita aratkan persatuan kesatuan, terutama sekarang ini di Batubara ini Ustaz cukup marak dengan narkoba ya. Ini salah satu tugas kita bersama, PR kita bersama, bagaimana narkoba ini dapat untuk ya kita hilangkan, kita bumi hanguskan dari Kabupaten Batubara ini. Setuju? Saya sendiri selama Wakapolres 11 bulan sudah 7 personel kita yang kita pecat Ustaz karena narkoba ya. Makanya kita komit dengan Pak Kapolres ya, siapapun yang namanya terkontaminasi apalagi sebagai bandar narkoba kita sikat ya. Polres Batubara juga sangat merasa terbantu dengan terjalinnya silaturahmi yang baik dengan semua elemen masyarakat. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV. Salam Tribrata.